mereka sudah ditangani dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pola penyelenggaraan pendidikan terpadu dimulai melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap penjaringan. Pada tahap ini, guru pembimbing menghimpun informasi tentang kondisi anak. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun program belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan sistem angket. Hasil dari angket tersebut menjadi informasi yang dapat menentukan sistem layanan yang akan diterapkan kepada peserta didik. Tahap kedua adalah klasifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memilah dan memilih anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus maupun tidak memerlukan layanan pendidikan khusus. Tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah menyusun program pengajaran individual bagi peserta didik. Kegiatan dan proses belajar mengajar tentunya merupakan inti dari program pendidikan. Dalam melaksanakan program ini, diperlukan perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian siswa untuk menentukan aspek kesulitan belajar yang akan ditangani dan menyusun program pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar program yang ditentukan dapat memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran. Yang terpenting, untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian di masa mendatang. Kami guru-guru selaku guru pembimbing khusus yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus dari beberapa kriteria anak tuna laras, tuna grahita, tuna rungu wicara, tuna daksa, autis, dan lamban belajar serta kesulitan belajar merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru pembimbing khusus yang benar-benar ingin mensukseskan cita-cita bangsa dan negara ini sekaligus mewujudkan cita-cita anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini yang mereka punya ide, cita-cita yang sangat luhur untuk kami layani sesuai dengan karakter-karakter dan kepandaian yang ia miliki. Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, maka diperlukan sistem pelayanan yang tepat. Dalam hal ini, sistem pendidikan bagi anak berkesulitan belajar dan berkebutuhan khusus dibedakan dalam 3 model, yaitu kelas khusus, yaitu kelas yang menampung 10 hingga 20 siswa peserta didik berkesulitan belajar atau 1 hingga 5 anak berkebutuhan khusus. Anak-anak peserta didik mendapatkan semua jenis mata pelajaran dan induk kelas khusus. Anak mendapatkan materi yang menjadi prioritas program, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Model kedua, ruang sumber, yaitu ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus yang memerlukan layanan khusus dengan konsentrasi meningkatkan keterampilan dasar, membaca tulis, dan hitung. Model ketiga adalah kelas reguler, yaitu kelas yang dirancang dengan mencampur antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar. Hal ini untuk memberikan suasana belajar yang kooperatif bagi peserta didik guna mencapai tujuan belajar. Saya melayani anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 2 Pendan ini dengan model pull out di mana di waktu non-akademik anak itu kami bersamakan dengan anak reguler di kelas umum pada umumnya. Di mana pada waktu calistung anak kami layani di kelas khusus. Membaca, menulis, dan berhitung. Kami melayani anak dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, tulus ikhlas dalam mengabdi ke
SD Negeri 2 Pendan ini. Kami berharap anak berkebutuhan khusus ini bisa menjadi anak yang berguna, meneruskan cita-cita mereka yang sangat mulia. Tahap selanjutnya adalah pemantauan kemajuan belajar atau evaluasi. Pada tahap terakhir ini, guru melakukan evaluasi dari proses belajar yang telah dilakukan siswa. Dari kegiatan ini akan diketahui tingkat keberhasilan program pembelajaran khusus yang telah dilaksanakan terhadap siswa. Jika peserta didik mengalami kemajuan dalam belajar, maka pendekatan yang dipilih akan dimantapkan. Dan kemunduran bagi peserta didik akan menjadi sarana peninjau kembali terhadap program pembelajaran yang diberikan. Dalam pendidikan inklusif, peran guru sangatlah penting. Guru menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, guru harus selalu meningkatkan kompetensi diri untuk meningkatkan mutu dan pelayanan dalam pendidikan inklusif.